gimana nih persiapannya untuk malam puncak ulang tahun GTV yang ke-22 nih? Persiapannya tentunya spesial banget kan ya, karena Epi kan warawiri nih dari Kediri ke Jakarta langsung spesial buat GTV yang ke-22 nih. Mantap. Keren nih kan? Ada tantangan sendiri gak sih Kak buat Kakak? Ini baru sampai Besti obsesi. Kalau misalnya kita ngomongin berita-berita obsesi pasti kayak dar-der-dor bombastis banget ya, update dan pastinya viral nih. Tapi ngomong-ngomong kok hari ini kayak spesial banget sih, iya dong. Claudi tuh ngerasa spesial dan juga happy banget nih karena nanti malam adalah malam puncak Amazing 22 Javanica. Di balik kekayaan dan juga keberagaman budaya Indonesia, GTV akan menampilkan keberagaman dan keindahan budaya Jawa di atas panggung ini. Jadi gak sabar gak sih pengen cepet-cepet nanti malam? Claudi sih pengen cepet-cepet nanti malam ya. Gak sabar pengen nonton. Makanya kalian semua jangan lupa buat nonton nanti malam jam 7 di GTV. Dan pastinya spesial banget, keren karena banyak artis-artis yang juga pasti cakep-cakep banget nih. Ada Dewa 19 featuring Ari Lasso. Ada juga Judika, aduh. Ada juga yang cantik-cantik nih, ada Mahalini, Diodra, Tiara Andini, ada juga Ayu Ting Ting, Happy Asmara, dan juga ada BCL, aduh ini Claudi suka banget sih. Ada juga Rina Nose, dan tentunya ada juga Inul Daratista, dan masih banyak lagi artis-artis lainnya. Oh so happy. Tapi ngomong-ngomong nih, kayaknya di belakang Claudi banyak banget deh artis-artis. Gak sabar gak sih mau tanya-tanya? Claudi kepo sih. Yuk ikutin Claudi. Besti obsesi, Claudi udah gak sendiri nih. Claudi sudah bersama dengan Kak Happy Asmara yang lagi persiapan untuk Dian. Halo Kak. Halo Kak Claudi. Apa kabar nih Kak? Baik dong, Kakak gimana kabarnya? Aku juga baik, seneng banget nih Kak. Aku udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Kak Happy. Kakak gimana nih persiapannya untuk malam puncak ulang tahun GTV yang ke-22 nih? Persiapannya tentunya spesial banget kan ya, karena Epi kan warawiri nih dari Kediri ke Jakarta langsung spesial buat GTV yang ke-22 nih. Mantap. Keren nih Kak. Ada tantangan sendiri gak sih Kak buat Kakak? Ini baru tantangannya sih pastinya menyenangkan kan. Ada tantangan tapi dia menyenangkan bagi Happy. Dan nanti Happy bakalan duet sama masih rahasia dong. Aduh, kalau udah duet-duet gini nih jadi penasaran deh, pengen cepet-cepet nanti malam gitu Kak. Iya. Nah, ngomong-ngomong kalau kan semua warawiri di GTV nih, iya. Kak, harapannya apa sih untuk GTV yang berulang tahun ke-22 nih Kak? Harapannya untuk GTV selalu jaya pasti, selalu sukses terus, lancar terus, dan selalu berikan tontonan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Amin. Sukses juga buat Kakak penampilannya. Pasti mantep, lancar-lancar. Oh, tentu. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih Kak Claudi. Besti obsesi, nanti juga ada artis-artis yang lain yang keren banget. Ada BCL, Inul Daratista, Rina Nose. Dan pastinya sudah mempersiapkan yang terbaik dan pastinya mengguncang panggung yang keren ini.